Masuk aja, Bu. Nih, teh buat kamu. Minum ya. Makasih, Bu. Tumben kamu gak ke Geri Ajar lagi? Ada apa? Pas kamu bilang dulu mau ke Jepang karena patah hati, Ibu sedih banget. Terus kamu bilang lagi mau bikin rumah ajar untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Hati Ibu ada harapan. Ibu senang banget dengarnya. Alhamdulillah, kamu jadi lebih baik. Tujuanku udah hilang, Bu. Gak ada salahnya kan kamu buat tujuan ulang. Mungkin awalnya kamu ikut itu karena satu alasan. Tapi coba deh kamu ingat-ingat lagi. Apa yang membuat kamu suka ngelakuin itu? Perasaan ngelihat anak-anak bahagia mungkin? Ayolah, jadi laki-laki itu harus strong. Gak boleh galau, gak boleh ngerem terus di kamar. Ya, ayo gerak. Ayo. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Iya. Ya udah, kalau gitu Ibu keluar dulu ya. Bis, kemarin ada yang nyariin lo tuh. Siapa? Husein kayaknya deh. Hasan. Ah iya itu. Katanya lo ditunggu di Geri Ajar. Males gue. Lah kenapa? Rese orangnya. Ngomong aja dulu baik-baik. Siapa tahu kan ada solusi dari sana. Kalau misalnya kita diem pas ada konflik, yang ada masalah gak kelar-kelar. Makin runyam. Anak gadis baru ke meja makan jam segini. Kamu gak kerja? Bu, izin. Tumben. Anak paling rajin bisa izin juga. Kasih ya, Bu. Maafin ayah kamu ya. Dia emang gitu orangnya. Kaku. Kayak kanebo kering. Maafin Bisha juga ya, Bu. Udah gak pikirin perasaan Ibu sama Ayah. Ibu cuma pengen yang terbaik buat kamu. Gak pengen bikin kamu terbebani oleh apapun. Kuncinya keluarga yang utama. Percuma kalau kita sukses tapi keluarga terbengkalai kan? Harus seimbang. Terus hasil istikharahnya apa? Bisha janji sampai rumah pas makan malam. Itu baru anak ibu. Emang sebelumnya anak siapa? Anak ayah. Ayo dimakan. Bis, lu kemana aja sih, Bis? Ditelepon gak diangkat, WA gak dibales. Sebenarnya niat gak sih ngejalanin ini semua? Lu tuh yang gak niat, kerjaannya cuma berduaan doang sama Sela di kafe kan? Maksud lu apaan? Lu ngejek gua gara-gara gua kerja di kafe? Iya,
Kerjaan lu tuh cuma modusin Sela, terus bikin anak orang nangis, tau gak? Banyak omong tau gak lu? Lu tuh emang dari awal udah gak suka kan sama gua? Kenapa? Semua masalah ini awal dari lu, San. Pak Suryo lah, kita pecah kayak gini. Gak kompak. Lu tuh terlalu egois, San. Kasan, kau habis, Pak! Kalau kakak berantem, Amin sedih, Kak. Amin harus belajar sama siapa? Ya, maaf, Min. Kakak yang hilaf. Ya, tadi kakak cuma latihan bela diri kok. Jujur aja, Kak. Kan kakak yang nyuruh Amin selalu jujur. Iya. Bela diri pakai argumen sama emosi. Ya, maaf. Maaf udah nyontohin yang gak baik. Nah, gitu dong, Kak. Kan Amin senang kalau kalian berdua akur. Pinter juga nih bocah. Kamu! Ntar lagi semua dateng. Kangen kan lu? Iya. Jadi menurut gua, kita ini harus kelar dulu sama diri sendiri, San. Termasuk gua juga. Terus kalau gua boleh saran nih, lu harus mikirin lagi soal keuangan lu. Karena gimana kita bisa bantu orang lain kalau kita sendiri masih butuh bantuan. Buat gue harus lebih ikhlas, sabar, menerima keadaan, dan gak gampang galau. Cemburu, gue deket sama Sila. Bukan. Gue cemburu. Grisha suka sama lo.